Begini nasib Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta, fans ternyata kena prank, Aldebaran tak keluar. Kabar Arya Saloka yang keluar dari sinetron Ikatan Cinta sempat bikin geger. Namun kini, diungkap bahwa Arya Saloka tak meninggalkan Ikatan Cinta. Diketahui, rencananya Arya Saloka akan menjalani proses syuting untuk film layar lebar bersama Della Dartian yang diproduksi oleh MNC Pictures. Alhasil selama proses produksi film layar lebar barunya, Arya Saloka harus meninggalkan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Kabar kepergian Arya Saloka dari layar sinetron Ikatan Cinta ini diketahui melalui unggahan akun Instagram @indotv_official, Minggu, tanggal 10 April tahun 2022. Karena isu Arya Saloka hengkang dari Ikatan Cinta berseliweran, kru Ikatan Cinta akhirnya buka suara dan pastikan pemeran Aldebaran ini masih ada di Ikatan Cinta. Tak hanya itu, akun fanbase Arya Saloka, 01 pun memberikan informasi penting tentang keberadaan Arya Saloka. Sebelumnya, Arya Saloka sendiri seperti mengisyaratkan jika ia akan meninggalkan Ikatan Cinta. Bahkan Arya Saloka memberikan pesan untuk anak dan istrinya di Ikatan Cinta. Pertama ia memberikan pesan untuk Askara, hal ini dilansir dari laman Instagram pribadinya Arya Saloka. Jadi anak baik ya, jangan rewel, sekolah yang rajin, tidak perlu menjadi orang pintar. Karena menjadi sukses bukan milik orang pintar, sukses itu milik orang yang terus memperjuangkan impian Nua, kalau Askara besar nanti. Jadi pemimpin yang baik ya, yang berguna untuk orang banyak, papa sayang Askara, tulis Arya Saloka, dikutip tribunjatim.com. Tak lupa ia pun memberikan pesan ke Amanda Manopo lewat sebuah lagu. Pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton